Oke Suzuki Family, kembali lagi dengan saya Atto Tohidin, kepala penjualan dari dealer Suzuki Citra Seribuana Karawang. Nah, kesempatan video kali ini tentunya saya akan membahas dan menjelaskan tentang bagaimana cara sirkulasi udara yang di dalam kabin itu tetap terjaga meskipun kendaraan kita berparkir di tempat yang panas seperti ini contohnya nih ya. Jadi ketika kita memarkirkan mobil kita di tempat yang terbuka, tentunya itu membuat kabin atau suhu yang ada di kabin sangat panas dan juga tidak ada oksigen sama sekali. Nah, di sini saya akan membagikan tips dan juga caranya supaya kadar oksigen yang di dalam kabin mobil itu sendiri itu tetap ada ya. Jadi ketika kita masuk kembali ke mobil kita saat setelah terparkir, udaranya tidak terlalu pengap dan juga kita bisa merasakan kenyamanan. Seperti apa caranya? Saksikan video saya sampai selesai dan jangan lupa untuk Suzuki Family dan teman-teman yang lainnya yang belum melakukan like dan juga subscribe-nya, silakan like dan juga subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja ke dalam. Nah, seperti ini panas banget ya, Suzuki Family. Karena ini saya sengaja jendelanya semuanya tertutup rapat. Jadi, sangat panas dan juga ngap. Ini bisa membahayakan buat ya anak kecil ya, langsung masuk di saat kondisi panas. Saya ada satu tips dan juga cara ini supaya sirkulasi udara yang di dalam kabin ini tetap terjaga dan oksigen tetap ada. Seperti apa? Nah, yang pertama adalah... Yang pertama yang harus Suzuki Family lakukan adalah seperti ini. Ini pastikan jendela bagian depan ini dibuka ya, sedikit seperti ini. Nah, pastikan supaya ada sirkulasi, jangan terlalu lebar karena itu akan memancing tindakan yang tidak diinginkan. Secukupnya seperti ini dan pastikan udaranya bisa masuk. Nah, selanjutnya yang dibuka itu adalah jendela bagian kanan sebelah belakang ya, sebelah kanan bagian belakang. Nah, seperti ini. Jadi ini sirkulasinya yang masuk dari sebelah kiri bagian depan, nanti dia akan memantul ke sebelah kanan dan kembali lagi mantul ke sebelah kiri, akan balik lagi ke sebelah kanan bagian belakang. Jadi ada sirkulasi udara yang tetap masuk meskipun dalam kondisi berparkir di tempat yang panas. Jadi tetap ada angin yang masuk ya, oksigen yang masuk. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa tetap terkunci mobilnya dengan aman dan juga rapat ya. Pastikan jendela yang terbuka itu secara ya secukupnya ya, dan pastikan cukup udara buat masuk, jangan terlalu lebar ataupun terlalu sempit seperti ini karena percuma, tidak akan masuk anginnya karena terhalang dengan talang airnya itu sendiri. Nah, secukupnya aja. Oke. Jadi seperti itu Suzuki Family, cara dan juga tips supaya mobil kita meskipun berparkir di tempat yang panas ya, itu tetap sirkulasi udaranya tetap terjaga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk Suzuki Family yang ada rencana untuk beli mobil baru dari Suzuki-nya, XL7, R3, UKR Pickup, Grand Vitara, Baleno dan banyak lagi produk Suzuki yang lainnya, silakan hubungi nomor saya yang ada di bawah video ini. Atau Suzuki Family bisa langsung mendatangi dealer Suzuki Citra Seribuana Karawang, Jalan Suroto Kunto di Karawang Timur. Ketemu dengan saya Atto Tohidin, kepala penjualan dari dealer Suzuki Citra Seribuana Karawang. Terima kasih, sampai jumpa.